Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI Unifah Roshidi mendesak pemerintah membuat undang-undang untuk melindungi para guru. Permintaan ini merespon banyaknya guru yang belakangan mendapat kriminalisasi. PGRI sepakat menugaskan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Unifah mengatakan PGRI menentang keras segala bentuk kekerasan, baik itu yang terjadi kepada siswa maupun guru PGRI. Karena ia ingin lembaga pendidikan jadi zona bebas dari kekerasan. Namun, dengan semakin banyaknya kasus kriminalisasi terhadap para guru, PGRI mendesak pemerintah memberikan perlindungan yang nyata kepada guru melalui aturan. Kasus kriminalisasi meski skala kecil, namun membuat guru takut mengajar. Sebelumnya, kasus kriminalisasi terhadap para guru menjadi sorotan. Sehingga ini menambah kemelutnya kasus kriminalisasi terhadap guru, usai ramai diperbincangkan kriminalisasi terhadap guru.